Halo guys, welcome back to Mata Mobil TV. Iya, kita UTW Jakarta dari BSD, dan ini adalah tol BSD Jakarta ya. Ikutin terus sampai kita di Jakarta, lebih tepatnya di kita nanti turun di tol Pancoran. Oke? Let's go. Wah, kayaknya agak sepi ya. Untuk dari awal vlog sampai detik ini sih enak ya jalannya, lengang. Gak tahu nanti gimana, pokoknya ikutin terus vlog mobil kali ini. Banget ini kalau begini terus jalannya. Tadi kita masuk tol BSD itu nggak ada gerbang tolnya ya, enak juga nih. Bisa sedikit lebih menghemat. Tadi kita di lajur cepat terus ya, memang karena cepat enak. Tadi menunjukkan tulisan ada, nah itu di depan, tapi kita nggak lewat situ. Sebenarnya bisa, tapi kita lebih menghemat sedikit dong kitanya. Ya meskipun di depan ntar ya tetap ada. Thank you.
langsung 22.000 guys. Dari awal tadi emang nggak ada, terus, langsung guys 22.000, waduh. Dari tadi kan enak tuh jalurnya lengkap. Nah, sekarang baru ada ketemu, bukan macet.
dari sebelah, lebih tepatnya yang dari jalur dari Jakarta juga rame. Nah ini mau ke sananya juga rame. Tapi saya yakin kita juga bakalan ngerasain itu ntar. Ada di kebon jeruk jam-jam segini lagi.
harusnya saya ambil jalur yang dulu ya, dulu yang paling kiri, saya malah masuk tol ini. Sorry kalau ngagetin. Dari samping kiri ini tuh banyak bus tuh. Nah, ini adalah yang terkenal dengan istilah terminal bayangan. Terminal bayangan Kebon Jeruk. Yang bus-bus hampir di pinggir tol tuh. Nah, itu dia. Hampir di pinggir tol untuk ngambil penumpang dan menurunkan. Dia tadi tuh terminal bayangan Kebon Jeruk. Tadi sih kan saya bilang kita bakalan kena juga tuh macet kayak gitu. Ini maksud saya tuh di daerah sini nih, tapi masih lancar-lancar aja ya. Ya bagus deh, lancar. Biasanya di sini biangnya juga nih. Thank you.
kan di depan ada gardu tol lagi. Lumayan sih, bukan hemat namanya dari tadi. Tuh. Berapa sih? Waduh, 29 guys. Duduk 9.000. Putar depan. Berapa ya? Lupa gue. Ngantri untuk masuk tol. Thank you.
guys. Kayaknya kita nggak jadi keluar Pancoran. Ini sih kalau saya lihat di maps luar biasa nih macetnya. Jadi kita mau coba untuk cari jalan atau alternatif kali ya. Atau nggak usah kan? Macetnya luar biasa nih di maps. Kelambatan 23 menit coba. Oke, kita keluar di sini aja. Siapa tahu jalur biasa nggak macet. Ya karena siapa tahu ya. Jalur biasa kan ini ganjil genap nih. Nah, tol enggak. Jadi pada pakai tol karena dia nggak ganjil genap. Ya siapa tahu. Semoga lah. Iya nih guys, agak lebih mendingan jalur biasa. Lihat, nggak kelihatan sekali ya, sudah merah. Ini tol macetnya. Tapi macet juga sih ini di jalur biasa. Jadi videonya sampai sini aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like. Terima kasih.